Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Bertemu lagi bersama Pak Dwi. Kali ini kita akan belajar tentang, ya benar, tentang matematika. Sebelum belajar matematika, kita baca doa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar menghitung banyak benda. Simak baik-baik ya teman-teman. Sekarang kita hitung jumlah kelereng berikut yuk teman-teman. Kita kelompokkan setiap 10 butir ya. Yuk kita hitung sama-sama. 10, 20, 30, 40, 50, 60, tambah 5 sama dengan, ya kita tuliskan lambang bilangannya teman-teman, 65. Juga kita tuliskan nama bilangannya, 65. Selanjutnya kita hitung jumlah barok berikutnya teman-teman. Kita kelompokkan tiap 10 ya teman-teman ya. Dan kita hitung sama-sama. 10, 20, 30, 40, 50, 60, ditambah 4 sama dengan, ya 64. Kita tuliskan lambang bilangannya ya teman-teman ya. 64 juga nama bilangannya teman-teman. 64. Hebat teman-teman. Kita lanjut ya teman-teman. Sekarang kita hitung jumlah jambu berikut yuk. Kita kelompokkan setiap 10 ya teman-teman ya. Seperti ini. Kemudian kita hitung bersama-sama. 10, 20, 30, 40, lalu 50, kemudian 60, tambah 6 sama dengan, ya benar, 66. Kita tuliskan lambang bilangan dan nama bilangannya teman-teman. 66. Hebat teman-teman. Tadi kita telah hitung bersama, ada 65 kelereng, kemudian ada 64 balok dan 66 jambu. Kita susun berdasarkan jumlah yang paling banyak ya teman-teman. 66, kemudian 65 dan 64. Sekarang kita tentukan nilai tempatnya. Angka 6 pada 66 menempati nilai tempat, ya puluhan. Kalau 6 yang satunya menempati nilai tempat satuan. Selanjutnya angka 65, angka 6 menempati nilai tempat, ya puluhan. Kemudian angka 5 menempati nilai tempat, ya satuan. Terakhir angka 64, angka 6 menempati nilai tempat, ya puluhan. Dan angka 4 menempati nilai tempat. Hebat satuan teman-teman. Ya, demikian materi yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.